Tak jarang area taman atau lahan hijau yang dimiliki kurang dimaksimalkan oleh pemiliknya. Tak ada waktu atau tidak memiliki bakat berkebun merupakan salah satu dari sekian alasan lahan tersebut dibiarkan. Padahal, merawat tanaman sekecil apapun dapat meningkatkan kualitas hidup. Banyak yang tidak menyadari bahwa berkebun merupakan aktivitas fisik yang memiliki intensitas setara dengan lari di atas treadmill berkecepatan 5 km per jam. Selain mempercantik halaman rumah, dengan menyisihkan beberapa menit sehari untuk merawat tanaman, Anda juga telah meningkatkan kesehatan jantung. Berikut 5 manfaat berkebun, dikutip dari hellosehat.com. Pertama, menurunkan berat badan. Dengan berkebun, tubuh Anda akan bergerak sehingga dapat membakar kalori tubuh. Bila selama ini Anda merasa kesulitan untuk menurunkan berat badan, cobalah untuk berkebun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh American Journal of Public Health, berkebun dapat membantu menurunkan berat badan sebanyak 5-7 kg. Kedua, menurunkan resiko penyakit jantung. Meski bukan tergolong aktivitas kardio, berkebun juga dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Berdasarkan penelitian dari British Journal of Sport Medicine, berkebun dapat menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke hingga 30%. Ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh. Berkebun memang membuat tangan Anda kotor. Namun, bakteri yang terdapat di dalam tanah justru dapat meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Dengan begitu, Anda tidak akan mudah jatuh sakit dan dapat melawan infeksi dengan lebih mudah. Hal tersebut terungkap dari sebuah penelitian dalam jurnal Science. Keempat, menjaga kesehatan otak. Berkebun bukan hanya baik untuk fisik, tetapi juga untuk kesehatan otak. Penelitian yang ada dalam Journal of Alzheimer's Disease mengatakan bahwa berkebun bermanfaat dalam melindungi kesehatan kognitif, peningkatan volume otak, dan menurunkan risiko Alzheimer. Dan kelima, meningkatkan koordinasi dan kekuatan tangan. Fleksibilitas dan koordinasi merupakan hal yang penting untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Berkebun merupakan cara yang efektif dan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Itulah tadi 5 manfaat berkebun. Tentu, masih banyak lagi ya. Oh ya Sobat Pangkep TV, lokasi pengambilan video ini berada di pekarangan Pangan Lestari, Kelompok Wanita Sejahtera di Kelurahan Talaka, Kecamatan Makrang yang didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pangkep. Mereka secara berkelompok merawat tanaman di sini. Tentu hasil kebun mereka dapat menjadi bahan tambahan gizi bagi keluarga. Selain itu, kebun ini tentu sejuk dipandang mata. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.